Oke Lor, itu dia AWJ Audio sudah datang. Lagi naro gensetnya Lor. Berarti sengetan cilik-cilik kabeh. Yeah. Itu mulai diturunin untuk power FOH full dari ATV Trendy. Glarut lho. Yuh, penak tau ki. Adalah oke Lor, itu dia AWJ Audio sudah datang. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hasatan, channel seputar audio sound system. Oke, di kesempatan kali ini Lor, AWJ loading di daerah Jetes Lor, ini daerah Kadipaten, di daerah Kadipaten Andong Boyolali, dengan spek goreknya Lor 12 box subwoofer satu sayap. Ini baru datang, ini kerinan ya ini. Baru datang ini Lor. Ini kemarin habis dari Juwangi, terus hari ini live di Kadipaten Andong dengan spek horek juga ini Lor. Luar biasa. Itu kru-kru dari AWC lagi melihat-melihat lokasi nanti mau ditaruh di mana untuk FOH-nya sama dapur palsunya Lor. Lagi naro gensetnya Lor. Ah, penak le numpak iki. Taruh di sini Lor. Nah ini Lor, kru dari AWC mulai merakit racingnya yang tingginya 7,5 meter Lor. Ini lokasinya sangat ekstrim sekali di pinggir jalan raya, jadinya agak susah Lor untuk menaruh FOH-nya ini. Ya. Sing tenang Mas. Iki ketoke anu iki. Mumet karo lokasine iki. Nah, ini. Rapopo, min keto nak kerja. Nah itu. Ini racingnya cukup tinggi sekali Lor. Ini terpaksa ditaruh di pinggir jalan sini. Padahal di situ ada kaca Lor, itu. Ada kaca. Depannya juga ada kaca. Tiga apa itu? Tiga kolom. Ini Mas Gayul kepanasan. Panas bos bos. Ya lokasinya piye iki Mas? Lokasinya yo bahaya. Bahaya. Waduh. Rawan. Rawan.
Lah ya arep meneh iki Mas. Penake jero jane ya. Tungane wae. Tak tok jero jane. Lah iya, penak tok jero. Iki berarti patang dino ora leren iki. Nggih, leren iki. Wis pokoke tanpa hope iki AWJ saiki. Mboten leren apa-apa, Mas. Malah beneran ya, Mas ya. Ini hari ini AWJ berangkat 2 set lor. Jilid 1 sama jilid 2. Dua tempat. Sing ngoperator iki nggo lor buat lah. Aku gagas sing kepiye iki nggo cara. Tukang baut ya, Mas. Tukang baut. Tukang baut. Nah, itu katrolnya itu. Ngeri lor, ini pas di pinggir jalan raya. Gedeng orangnya. Ini gue kurang gak gue tuh? Ya. Bisa kok. Jadi emang turah gak udah. Saya ingin naikin kok bagiannya sinten ini Mas ya? Mas Nur. Bagiannya Mas Sentun. Mas Senton karo Mas Nori. Lha sing nyender sapa ki engko? Mas Tanto. Tanto. Tangan kanane Mas Slamet niku piange. Mas Slamet. Iku Mas Gayul berarti bagian cilikan iki engko. Kan. Mas Gayul bagian cilikan. Ning duet. Di sini nanti operatornya Mas Tanto. Untuk yang di duet nanti Mas Gayul. Di sana juga spek racing jilid 2. Muntir san. Mulai di naikin. Berarti sengetan cilik-cilik kabeh. Ya. Yes. Tinggi sekali lor. Nah ini sudah berdiri, tinggal diganjel biar bisa lurus. Nah ini box monitor untuk subnya lor, box damput. Oke. Okay. Wah iki. Manajemen anyar. Anyar. Iki ndingi berarti pas Mas Antarono. Iku apa? Oh. Gowo. Pas live neng Juwangi kae. Enggak. Gowo, karo Gowo. Oh, berarti terkene ning omah. Sek. Nah, ini. Ada 2 box, box damput. Bapak. Untuk 15 nya yang ini kita lihat DLMS nya nah ini manajemen baru dari DBX seri PA2 ya PA loro ya PA loro wis mening iki iki toke buka segel iki buka segel apa second saya second ning iki apa oh second tapi rasa buka segel. Ini mixer Midas. Midas ya lor. Belum dibuka ke sore. Ini kota perkabulan sama apa itu?
itu mulai diturunin untuk power FOH full dari ATV Trendy. Gelarut lor, lenarannya gelarut RKC. Nah itu untuk meja powernya. Kena jangkrik. Glender ro Mas e ndalan ini ada 3 harkis line array, satu boxnya 2 box line array lor. Ini berarti korona sekali ini kok nih line arenya mulai dirakit lor. Ini soalnya katrolnya bukan gado ane lor. Ini katrolnya rada cendek iki. Gawan dari ATV belum apa itu? Sudah ada cuman enggak bisa lor. Ini make katrol yang lama. Yang biasa. Wah, kelihatan mening gagah. Sing tenang Mas, sing tenang. Mas selamat ini ribut dewe. Duduk ise. Lah kuwi tangannya kena korban kuwi. Tangannya Mas Agung. Waduh, di urusan. Keseruan dari kru AWC seputar ini loh. Akeh guyune. Ini. Dan ini powernya mulai ditata. Mengarah.
Engko men diturone anu Mas Dodo. Saya di duit Mas. Dum kok. Duit. Duwe ngapa ngono niku. Tak trekene lho. Malah penak ya. Ya ini mulai ditarik. Itu box sapnya mulai ditata juga lho itu. Ki kembar Tachibana lagi anu iki, lagi rajin iki. Kembar Tachibana iki. Tambah kae. Lah iki saya nek siji ya. Nah itu junjung dhewe Mas Slamet. Junjung. Let's go. Ini penataannya sama seperti kemarin. 12 sap. Nanti 3-3 lur. Sing sabar. Sabar, sabar. Ya, kae lho. Ustate lagi kayak masukan. Ora kene, enggak jelas apa. Ini. Ini loh penataannya seperti ini. Biasanya ditengahin lor, cuman karena di sana sudah mentok jalan, digeser ke timur saja lor. Nah ini, jadi nanti untuk sapnya penatanya nggak tengah, cuman agak nyamping ke kiri. Lali Mas Gayul, lali.
aman. Pokoke manut to karo lekno. Beh. Wah, ngeri lor. Ini baru 3 tingkat, nanti 4 tingkat. 3 3 12 box. Wah, iki rekoso ki engko, ndur dhewe. Penak tau ki. Gayeng iki krone iki. Diborong karo lekno wisan. Wis dikode lho, dikode. Sendur mulai galak iki. Nah, seperti ini lor penataannya. Seperti kayak kemarin yang di Suwangi. AWC jilid 1 versi 12 subwoofer 1 sayap dan 6 line array lor. Make 2 center. Oke, cukup sekian informasi saat ini. Perloadingan dari AWC live di daerah Kadipaten Andong Boyolali dengan spek 12 box sub 1 sayap. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor, agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat review, admin mohon maaf sebesar-besarnya lor.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekedar informasi lor, jika subscriber-subscriber ada yang mau cari-cari sound, campur sari atau video shooting, bisa hubungi ke nomor admin yang ada di dalam, nomor admin yang ada di deskripsi video di bawah lor. Terima paket komplitan campur sari, terus video shooting sama sound system lor. Oke, salam sound man, salam sound system hajatan lor.